debat pertama ini membuat saya semakin jelas siapa yang saya pilih untuk Pilpres 2019. Walaupun ini adalah bagian dari strategi politik, tetap saja bagi saya apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah hal yang tidak adil. Menggunakan data yang salah. Prabowo kembali mengungkapkan kesalahan-kesalahan data. Hal ini sama dengan yang dia lakukan jauh sebelum debat capres. Namun, hal yang perlu diketahui Prabowo atau Sandiaga ini tidak sebodoh yang diperkirakan. Misalnya, soal selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang dipakai lebih dari 40 pasien yang berbeda. Impact-nya berbahaya bagi proses, menimbulkan kebingungan di masyarakat, menimbulkan distrust, ketidakpercayaan terhadap informasi terhadap data. Kebingungan publik ini akan berujung pada goyangnya rasionalitas publik.